Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Nian Music Entertainment pada malam hari ini. Apa kabar teman-teman pecinta sound system dan pecinta musik pada malam hari ini? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya. Sehat terus, panjang umur dan banyak rezekinya. Kali ini kita dari Nian Music akan coba mereview satu tipe speaker yang kalau di daerah Jawa ya, orang banyak mengenalnya adalah spek balap katanya. Makanya coba kita review pada malam hari ini. Unitnya baru nyampe dan unit ini sebenarnya susulan ya. Di koleksi Nian yang terdahulu kita sudah ada satu set atau ya kira-kira berarti 4 biji atau 4 piece yang sudah kita pakai di beberapa live musik ataupun juga pada saat kita rental sound udah kita gunain. Dan kebetulan pada saat itu kita belum sempat review. Dan malam hari ini ada susulan kembali untuk menambah koleksi dari Nian Music. Seperti apa unitnya? Kita lihat yang sudah ada di sebelah kiri saya ini. Bisa dilihat ini adalah speakernya dengan tipe 12LS900ME dengan magnet neodymium. Silakan dibuka sama teknisi dan juga pimpinan ikut turun tangan malam hari ini, Bapak Hiromi ya. Wow. Nah ini dia barangnya. Ini baru nyampe 2 piece atau 2 unit. Boleh digeser sini. Nah ini barangnya seperti ini. Cukup bagus. Ini daunnya sangat tebal kayaknya. Kita lihat dulu tipenya deh. Tipenya ini, nah bisa didekatkan di sini. Ini tipenya RDW Profesional, ya 12LS900NE neodymium. Ini untuk wattnya sendiri 450 watt RMS, jadi bisa menghandle di 900 watt continuousnya. Di 8 ohm. Ya ini itu tipenya. Ini sepertinya cocok dengan mid high yang sudah kita kita pakai, yang sudah ada sebelumnya di koleksi Nian Music. Untuk wattnya sendiri tadi sudah disebut. Nah ini untuk sensitivity-nya kalau tidak salah 97,1 dB ya. Ini bobotnya sangat enteng, cuma 3,7 kg. Berat bersihnya karena ini magnetnya magnet neodymium. Ya. Untuk voice coilnya ini 3 in. Voice coilnya 3 in. Ini yang disebut speaker balap, salah satu tipe speaker balap kalau di Jawa ya. Daerah-daerah Jawa. Nah, ini dampernya juga cukup baik nih saya rasa nih. Kuat nih kayaknya. Spoleman juga double, cukup rapi finishingnya. Nah ini dia tutup coilnya, dia nggak keluar, jadi bertipe cekung. Daunnya juga sangat tebal, ini sangat cocok untuk mid high dan nembak. Untuk main 2 ohm dibutuhkan power sekitar di atas 1800. Idealnya 2000 watt main di 4 ohmnya. Power untuk bisa menghandle 2 speaker ini dalam satu box. Bisa digunakan juga untuk line array plus tweeter. Yang pasnya ini dikombinasikan dengan tweeter produk dari RDW juga. M120 bagus ya. Untuk harganya sendiri ini satu piece nya variasi ya, antara 1.650.000 sampai 1.750.000. Nian Music mendatangkan ini sih kemarin berapa pimpinan? 1.750.000 ya? 1.750.000 ya. Nian Music mendatangkan speaker ini satu piece nya 1.750.000. Lumayan ya. Oh,
untung pimpinan kita Bapak Hiromi ini masih sehat terus ya, banyak rezekinya. Amin. Teknisi mau dipasang kapan ini? Boxnya sudah rapi belum? Belum sepertinya ya. Ya, masih. Kemungkinan besok. Ya. Oke, untuk cek soundnya atau pengetesan speaker ini mungkin kita upload lagi nanti videonya seperti apa karakter suara yang sebenarnya. Nanti kita akan upload lagi dengan video yang berikutnya. Oke, saya rasa itu saja teman-teman pecinta musik dan pecinta sound system dimanapun berada. Salah satu tambahan lagi koleksi dari Nian Musik itu sebuah salah satu speaker dengan dari merek RDW ya, RDW 12LS900NE dengan magnet neodymium. Ini speaker balap nih katanya. Oke, saya rasa itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Kembali salam sehat buat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.